guys, jadi kita lagi ada di Kota Tua nih, di kawasan Kota Tua atau yang terkenal dengan namanya Old Batavia. Nah, kita mau jalan-jalan nih, kebetulan hari 2 sore, jadi boleh dibilang jalan-jalan sore di Kota Batavia seperti apa. Yuk kita lihat seperti apa. Nah, kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya guys. Silahkan dinikmati videonya. Ini dia kondisi Kota Tua saat sore hari di kala senja. Seperti ini teman-teman. Halo guys. Halo guys. Kita lagi jalan-jalan di Museum Fathahila. Bukan, Kota Tua. Museum Fathahila beda lagi. Apa? Jadi ini kondisi sore hari di kawasan Kota Tua guys, seperti ini tuh. Lihat deh. Jadi hari Sabtu di Kota Tua jam 6 sore ramai banget. Katanya karena nanti ada konser. Saya mau lihat seperti apa nih, sambil nunggu konser, jadi kita jalan-jalan dulu di kawasan Kota Tua yang baru saja direvitalisasi. Masih berlangsung sih proses revitalisasinya, jadi nanti saya kasih lihat seperti apa kondisi Kota Tua saat ini. Oke, ditonton ya guys sampai habis videonya. Nah, ini Museum Fathahilanya guys, dari luar seperti ini. Jadi di kawasan Kota Tua tuh ada Museum Fathahila, ada Museum Wayang, ada juga Cafe Batavia, dan juga ada Museum Bank Mandiri dan Bank Indonesia. Kalau ini Fathahilanya, Museum Fathahila. Nah, ini bentuk bangunannya seperti ini nih. Yang konon katanya Museum Fathahila ini dibuat persis seperti istana ratu yang ada di Den Haag, Belanda. Jadi modelnya persis banget. Nah, kalau di situ, kalau lihat ini bangunan yang di tengah-tengah itu adalah Museum Wayang. Jadi kita bisa lihat wayang kulit, wayang golek, atau wayang yang apa saja terbuat bentuknya seperti wayang di dalam museum tersebut. Ke kanan sini, ini adalah Cafe Batavia yang sangat terkenal sekali. Kita lihat suasana ya di sore hari ya guys, seperti ini. Halo guys, jadi ini di pelatarannya di Kota Tua yang di tengah-tengah antara Museum Wayang dan Museum Fathahila. Cuma kali ini saya mau menunjukkan suasana di Kota Tua seperti apa. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan coba cerita mengenai Museum Fathahila. Jadi khusus Museum Fathahila dengan sejarahnya dan cerita-cerita yang beredar di kalangan Museum Fathahila. Nah, stay tune di videonya ya guys. Oke, jadi kita mau mengarah stasiun kota. Jadi ini suasana di kawasan Kota Tua. Jadi ada yang jalan-jalan, ada yang nongkrong, ada duduk-duduk, ada juga yang naik sepeda juga di sini. Jadi seru banget sih kalau kalian mau menghabiskan waktu di weekend datang ke Kota Tua ya guys. Yuk kita ke sana yuk, ikut yuk. Jadi kawasan Kota Tua ini masih dalam proses revitalisasi atau
kalau boleh dibilang apa itu revitalisasi, yaitu proses pemugaran. Kalau kita bahasa paling gampangnya direnovasi. Jadi saat ini sangat nyaman sekali untuk jalan-jalan, untuk sepedaan. Jadi sudah menjadi ruang publik yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Nah, ini juga bisa jadi destinasi kalian nih guys, kalau di Jakarta, kalau kalian lagi bosen ke mall, kalian bisa ke sini sambil menikmati suasana di kota lama, menghabiskan waktu sama teman dan keluarga. Hari ini sih cuacanya enak banget, berangin gitu, adem jadinya. Teman-teman cobain ya ke Kota Tua, naik busway tadi, bus Trans Jakarta. Cobain ya kesini. Ayo, menurut teman-teman kayak di negara mana ini? Dan hari sudah semakin gelap, tapi di sini semakin ramai dan cahayaan juga cukup terang guys. Jadi kalian tidak perlu takut kalau di sini gelap-gelapan, karena proses revitalisasi ini menjadikan Kota Tua ini kawasan yang sangat cantik sekali untuk tempat wisata. Dan ternyata di beberapa spot di kawasan Kota Tua ini ada panggung live music guys. Jadi ada beberapa panggung, tadi saya udah lihat. Jadi kalian bisa tinggal pilih mau jalan-jalan atau duduk-duduk sambil mendengarkan live music dari panggung yang mana. Dan di sepanjang jalan yang di Kota Tua ini juga banyak artis jalanan loh guys. Jadi mereka berdandan, nah seperti ini nih contohnya nih guys. Tuh. Mereka memakai kostum yang unik-unik. Ada yang pakai kostum seperti pejuang dari tahun 45, ada yang pakai baju kostum adat, ada yang pakai baju kostum noni Belanda. Ada juga pakai baju kostum Gatot Kaca. Jadi mereka sangat unik sekali guys. Dan kalian bisa foto-foto sama mereka, tapi ya itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi ya, mungkin sebagai donasi juga kepada mereka juga guys. Nah, saya kasih lihat nih seperti apa salah satu dari seniman tersebut. Ini pengen makan Padang. Ini kenapa? Pengen makan Padang. Makan Padang. Guys, di mana-mana pasti ada kopi kenangan dan Padang Merdeka. Jadi kalau kalian mau merasa lapar, kalian bisa mengunjungi kopi kenangan dan Padang Merdeka ketika berkunjung di kopi Kota Lama guys, Kota Tua.
Jakarta punya halte busway seperti ini guys. Bagus ya, modern sekali halte busway-nya. Dengan minimalis modern dan pencahayaan, jadi terkesan elegan sekali kalau menurut saya ya. Nah, ini tanaman saya menarik sekali kalau menurut saya ya. Ternyata ini tanaman namanya Lo Han Sung guys. Seperti ini. Londonnya seperti ini. Wow guys, ini ada pohon Lo Han Sung dari Taiwan. Pohon ini guys, katanya kalau ditanam bisa bawa rezeki. Amin ya, semoga bisa bawa rezeki buat kota Jakarta. Amin. Gimana? Kita sekarang di mana? Kita mau masuk stasiun Kota Tua. Kota Tua. Melihat dalamnya seperti apa? Yuk kita lihat stasiun Kota Tua seperti apa dalamnya guys. Nah, ini stasiun tertua di Jakarta guys. Namanya stasiun Kota Tua. Seperti ini bentuknya, suasana dalamnya. Tipikal sekali seperti stasiun yang ada di Eropa. Mirip banget. Model ceilingnya seperti ini guys. Kita nggak boleh masuk ke dalam karena kita nggak punya tiket, jadi kita skipping dari luar aja. Udah pernah naik kereta belum? Aku suka sih naik kereta. KAI enak kok naiknya. Ini masuk gate-nya, pintu masuknya. Ya, pertanyaan yang memang lebih sikap. Saya pikir kompetisi itu tetap kita dan kita menghadapi semua negara. Hai guys, jadi ternyata hari ini hari yang spesial banget loh guys. Jadi hari Sabtu tanggal 10 September ini ternyata merupakan peresmian Kota Tua. Jadi tadi kalau kalian lihat ada gubernur kesayangan kita yang bernama Bapak Anies Baswedan memberikan sambutan dan meresmikan Kota Tua bersama juga proses kerjasama antara MRT Jakarta dengan Kota Tua. Jadi pantesan hari ini tuh sangat ramai banget dan tadi saya lihat banyak wartawan, banyak Satpol PP. Ternyata setelah saya tanyakan ternyata itu hari ini hari peresmian Kota Tua guys, sudah direvitalisasi. Makanya tadi ada Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Bagus ya, kayak di luar negeri, happy deh. Know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Nah, ini kondisi Kota Tua nih guys. Di depan stasiun Kota Tua seperti ini. Nah,
semakin malam semakin bagus karena ada permainan lightingnya yang warna-warni. Dan ini adalah Museum Bank Mandiri, dilanjutkan dengan Museum Bank Indonesia. Jadi di masing-masing gedungnya itu ada sinar spotlight, sinar yang menembak, jadi makanya ada warna-warni, warna-warni gitu guys gedungnya. Dan kan udah ada biru, ada warna hijau, merah, putih. Dan ini suasana di jalanan depan Museum Bank Indonesia guys. Jadi di sini lebih sepi suasananya dan lebih tenang. Nah seperti ini guys kondisi di jalanan depan Bank Indonesia. Ternyata udah mulai rintik-rintik nih. Semoga cuma rintik-rintik aja ya guys. Jadi hujan tidak turun. Jadi kita masih bisa menikmati, biar bisa masih menikmati kota tua di Jakarta. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Dan ini dulunya jalur tram, cuma tertutup dan akhirnya karena direvitalisasi jadi jalur tramnya ada dibuka lagi guys. Bukan dibuka sih, maksudnya diekspos lagi jalur tramnya. Jadi dulu Jakarta pernah punya tram, cuma tidak terpakai lagi. Oke guys, jadi sekian jalan-jalan kami di kawasan Kota Tua. Terima kasih ya guys sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya guys. Dan semoga kalian sehat selalu dan selamat berbahagia. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.